mau di open adopt ya. Jadi mau open adopt, usianya 8 tahun, anjing senior. Iya, jadi manja ya nunggu apa namanya adopter yang mau punya waktu untuk Goldie. Terus Goldie juga udah vaksin, udah steril ya. Ya Goldie ya, bebas sepupunya sudah hilang ya. Yang belum pernah punya anjing, yang mau cocok sih untuk anjing-anjing senior ya seperti ini, karena ngurusnya nggak repot. Terus Goldie juga bisa pipisnya di sini di WC ya. Di sini kan aku hanya poster nampung dia, karena aku juga sibuk kan kerja, saya ngurus anjing, ngurus kucing. Oh iya, ini juga ada Rosie, nanti akan di open adopt setelah tumbuh bulu. Rosie habis operasi juga kencing batu. Kemudian, hey, tuh manja sekali. Apalagi ya, kalau ada yang suka anjing juga, pet mino juga, aku juga mungkin akan open adopt. Ngapain kalian? Lihat itu bisa. Ini si gendut tua ini. Yuk, ngapain yuk? Ngapain yuk? Tapi kalau English Bulldog harus satu paket ya. Guys, yang berminat hubungi aku ya. Oh, yang satu lagi syarat adopt adalah bersedia vaksin, terus kemudian ke gadis steril, gadis steril juga nggak mahal kok, cuma 3.500 aja. Untuk apa? Untuk menggantikan steril anjing atau kucing jalanan lainnya. Gitu guys, ini namanya Goldie, lucu kan? Tuh baik dia sama semua orang yang lewat bersih kayak kemudian setiap minggu. Gitu ya Goldie ya. Oke, yang ini Rosie. Nanti Rosie tuh bulunya tumbuh dan dia itu mix, multi campur apa gitu. Nanti ya. Terus apa lagi ya? Tuh baik kan dia. Tuh. Ini namanya Kimchi. Oke, kalau begitu sampai jumpa dan see you. Aku tunggu ya kabar dari kalian yang mau adopt anjing atau kucing. Let me know. See you. Dadah. Aduh, baik banget ya. Lily, look at this one. Okay. Oke, di mana ya? Oke, ini. Hai, baby. Hey, hey, hey. What are you doing? Hi. Hello. Hello, Goldie. Goldie, ini anjing senior, usianya sudah 8 tahun. Kemudian apa lagi ya? Sudah steril, sudah pakai no. Oke. Aduh. Kalau kalian yang belum pernah punya anjing, mau belajar punya anjing, cocok anjing senior, karena anjing senior itu enggak ribet, enggak repot, gampang diatur. Oke. Terus oke. Lalu kita akan lihat anjing aku yang lain ya. Ini Rosie. Ini juga nanti akan di open adopt. Ini yang budok Kimchi dan Kim. Tapi lihat-lihat juga ya, adopternya itu harus punya rumah sendiri tetap dan pasti. Terus ini kitten-kitten aku di dalam. Ini yang gede-gede lagi mager, jemuran kelihatan. Terus ini Mbak Inam, ini Mas Hendra, ini yang bayi-bayi, ini lagi beres-beres, lagi bersih-bersih. Oke, sampai jumpa, dadah. Good girl, baik banget. Kalau dibiarin aja, karena kucing-kucing dalam setahun bisa 4 kali kawin.
sampai kembali. Jadi kalau kita steril kan nyawa, nyawa anak kucing yang akan mati, benar nggak? Oke, jangan lupa ini si kecil nih. Jangan lupa ya kalau kode satu.